sebenarnya kalau Naim perhalusi merdeka tu apa sebenarnya? Merdeka ni sebenarnya banyak maknanya. Setiap orang dia ada makna tersendiri. Bagi saya lah, merdeka ni ialah kita bebas dari fahaman kita, bebas pemikiran kita, bebas fikiran kita daripada anasir yang negatif, anasir yang jahat. Kita bebaskan nafsu kita, hati kita tu. Itulah yang sebenarnya membetulkan akidah kita, kan? Yang seronok sangat yang kita berharap tu agak-agak ini sebab apa? Kita sambut, kita perlu sebagai rakyat disambut merdeka. Yelah kan, seronok lama tak berharap kan? Kita, saya rasa kan, pentingnya kita semuanya sambut merdeka kerana tanda kita bangga, kita gembira. Okey, kita bangga gembira negara kita bebas daripada penjajah. Ya Allah, namakanlah daraku Malaysia takbir. Ku jejaki aku bukanlah seorang perwira, gagah mengkudu senjata, namun hati rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Kotakan seribu janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan, akulah